Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi sore hari ini bersama Bang Doncan di YouTube. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman hari ini sehat selalu, berkah umum, dilancarkan urusan, dimudahkan jalan rezekinya. Sore hari ini teman-teman saya berada di Simpang PU Morobungo, yang mana saya akan mengajak teman-teman untuk melihat suasana yang ada di Simpang PU sore hari ini teman-teman. Nah itu teman-teman adalah kendaraan yang dari arah Padang mau menuju ke Kota Bangko. Ini adalah jalan lintas utama yang menghubungkan Kota Bungo dengan Kota Bangko teman-teman. Nah itu truk yang dari arah Kota Padang mau menuju ke Kota Bangko. Untuk truk-truk itu teman-teman bisanya melewati jalur kota ini itu di sore hari teman-teman. Jangan lupa bantu subscribe channel ini ya teman-teman, agar bisa berkembang seperti channel-channel yang lain. Nah juga teman-teman, itu yang di depan itu arah ke rumah dinas bupati Simpang Drom. Kemudian yang dari arah kanan saya itu dari arah Bangko menuju ke Kota Bungo. Nah ini lintas utamanya, makanya Kota Bungo ini dinamakan dengan namanya Kota Lintas, karena kota yang menghubungkan kota-kota yang ada di wilayah Sumatera ini teman-teman. Nah jadi teman-teman, kalau kita dari Jakarta, kita masih menggunakan jalan lama, itu akan melewati ini teman-teman. Nah ini kendaraan yang dari arah pasar bawah Morobungo atau arah lintas Padang Bungo mau menuju ke daerah Kota Bangko ini teman-teman. Nah ini kendaraan-kendaraan ini menuju, kalau lurus ke teman-teman dari sini lurus terus itu ke jalan lintas tengah, nanti akan sampailah ke Kota Bangko teman-teman. Nah itu yang mobil yang sedang berhenti itu dari arah Bangko mungkin mau menuju ke pasar bawah, atau juga ada yang mau menuju ke kota-kota yang ada di Sumatera ini teman-teman. Nah ini teman-teman suasananya di sore hari ini agak sepi teman-teman. Kalau biasanya ramai di Simpang PU ini, kalau biasanya sore hari itu sangatlah ramai sekali kendaraan. Nah suasananya seperti ini ya teman-teman, Kota Bungo di Simpang PU. Nah ini ada kendaraan truk dan mobil. Kalau truk ini sudah bisa dipastikan dia akan ke Kota Padang dan kota-kota yang ada di sekitarnya teman-teman.